Oke, selamat pagi Sobat Bonsai Bungkarno. Kali ini Bonsai Bungkarno coba bereksperimen terhadap batang murbei. Jadi ini coba Bonsai Bungkarno mau menanam batang murbei, yang dimana batang murbei ini sudah hampir seminggu lebih. Ini didapatkan dari ada rumah yang dibongkar, bukan rumah sih, tegalan yang dibongkar buat dibangun rumah. Nah, ini sudah seminggu lebih dan ini saya lihat masih bagus. Terus ini jadi ini coba kita tanam. Nah, kebetulan kita rendam dulu, jadi masih bagus. Bisa dilihat kalau masih bagusnya. Ini coba Bonsai Bungkarno biar akarnya agak banyak. Ini kita potong seperti ini. Ini bisa dilihat masih keluar getahnya, berarti kan masih bagus. Nah, ini biar akarnya bisa panjang, Bonsai Bungkarno gini kan. Jadi seperti ini. Nah, ini juga perlakuannya sama. Jadi biar akarnya biar banyak. Nah, ini terus ada batangnya, coba saya pelihara aja batangnya. Terus ininya yang dipotong aja. Nah, potong batang kita pelihara. Jadi kita coba di sini, sasar di sini. Terus ini kebetulan seperti ini. Jadi seperti ini sobat. Ini biar nanti oyotnya bisa sampai ke sini banyak. Oke, langsung kita tanam. Kita pakai media pasir saja, pakai media yang lainnya. Kita kasih penuhnya aja, jangan kalau ya. Oke, sudah selesai dari proses penanaman batang murbei. Ini coba tidak saya cungkup. Ini banyak juga, lihat. Ini tidak saya cungkup, coba nanti bisa keluar tinggi saya enggak. Nah, yang saya kasih tahu yang di episode sebelumnya bahwa ada yang sudah tinggi. Nah, itu.
Itu ada yang udah tinggis. Jadi sekian dari liputan dari menanam batang murubai dengan coba dibuat dengan akar yang banyak. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bonsai Bung Karno.